Guys, kalian sudah pada tahu belum kalau Google Play Points akan membagikan poin total senilai 10 juta rupiah untuk 10 orang yang beruntung. Ayo, ikutan, jangan sampai terlewatkan. Caranya gampang banget. Pertama, kalian harus sudah bergabung di Google Play Points. Kalau belum gabung, ayo buruan gabung, tunggu apa lagi? Dan yang kedua, tulis aja komentar paling menarik. Kalau saya mempunyai Google Play Points senilai 1 juta rupiah, saya akan ... Contohnya begini nih. Kalau saya mempunyai Google Play Points senilai 1 juta rupiah, saya akan membeli bundle Southwager at Randy Rangers. Gitu aja. Jadi kalian tinggal tulis aja nama Instagram kalian di komentar juga ya. Ingat guys, sekreatif dan semenarik mungkin ya, biar kalian menang. Info pemenang akan diumumkan di video ini di tanggal 21 November di pin komen. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Semoga beruntung. Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds. Guys, gue lanjutin part 2 mereview akun subscriber karena kemarin banyak banget yang udah request. Bang, lanjutin bang. Yaudah, kita bakal langsung aja lanjutin review akun subscriber. Kali ini bakal ada akun alt, akun ID keren-keren banget, akun level 100, akun unik-unik lainnya dari subscriber. Gila banget ya, langsung aja daripada penasaran, ini dia, ready to go. Oke guys, kali ini kita bakal melanjutkan review akun EPEP ya. Lebih GG gaming atau enggak, let's go. Kita bakal coba cek. Yuk, let's go. Review akunku, Bang. Mana temanya, apa nih temanya nih? KO plus ahik-ahik. Wah, gak bisa. Itu gak usah review sih, itu mendingan. Akun bocil sultan ada gak nih? Akun bocil alok. Oke, kita lihat nih akun bocil alok. 11936091843. Oke, siap. Let's go. Kita review bersama, guys. Tiga tongkol namanya. Tiga tongkol. Oke. Ini dia levelnya 69. Dikit lagi 70 ya. Terus juga like-nya 8000. Ini harus 10000 nih baru keren, coy. Elite pass-nya udah 1 2 3. Oke lah ini ya. Temen sayang banget ini bulannya dia belum top up elite pass. Mungkin kamu harus top up rangesvoucher.com dulu ya. Sama bio-nya optimum pride nih, kurang ya. Harusnya rangesvoucher.com. Terus juga ini kita lihat setnya kalau gitu. Oke. Setnya, tapi dia heroic-nya udah 4 ya. Tuh 2 3 4. Boleh lah ini. CS rank-nya udah tuh 2 3 4 juga. Udah lengkap sih nih. ID-nya berapa digit nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 digit lumayan lah, guys. Lumayan old lah ya. Ini berarti dia main dari season 3 ya. Guys, kalau orang 9 digit itu dari season berapa mainnya, guys? Coba kasih tahu gua, guys. Oke, dari yang atas ini bundle gratisan kayaknya. Yang atas ini ya, Jacko Lantern. Terus juga ada baju Gold Royer, ini punyanya Frontal, sama celananya juga gratisan. Tapi yang paling mahal ini mungkin dari sepatunya ya, sepatu Jordan. Bisa 2000 diamond atau 1500 diamond. Ini untuk dapetin set ini sekitar apa ya, katananya mungkin 250.000 guys ya. Untuk rating ini biasa aja sih akunnya. Apa yang mau dibagusin, cok? 2 dari 10 ya, 2. Oke, next. Lanjut lagi, mana nih yang keren nih? Review akunku, Bang. Akun bocil hoki. Akun bocil hoki, dijamin lu suka. Oke, bocil hoki, dijamin suka. Kenapa? Ini sih wibu ini mah. Wow! Lu ngapain pakai swagger sama Phoenix, anjing? Swagger aja gitu loh. Nggak usah ditambahin Phoenix. Yeah, ngerusak aja nih orang deh. Tapi bionya GG sih, bionya GG ya. Ini bundlenya, kita set bundlenya dulu, kita hargain ya. Swagger ini karena mahal banget, mungkin ini poinnya tinggi sih kalau swagger, guys ya. Ini setnya kepala 500.000, terus juga celana 500.000, sepatu 500.000, 1 juta ya. Tapi karena ini set gratisan, bundle Phoenix dan dia mendukung Thailand, jadi kita minus 1 juta nih. Berarti 0 ya harga setnya ini, 0. Terus elite pass bolong. Dan ID-nya berapa digit nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 digit. 2013, like-nya dikit. Oke, berarti ini yang bernilai itu cuma rangesvoucher.com ya. Karena dia top up rangesvoucher.com, kita kasih nilai 3 dari 10, coy. Pokoknya kalau yang ada rangesvoucher.com pasti gue kasih nilai 3, guys ya. Ini walaupun akun sejelek apapun, gue kasih nilai 3. Wow, makasih Albert. Oke, Albert kayaknya nge-spam medkit terus ya. Makasih Albert ya. Ada Sultan Albert, pengen di-review Sultan. Siap, Sultan. Alucard, lu. Bukan ML ini. Olin cantik. Olin cantik. Wah, ini harus diubah sih. Apa bionya harus rangesvoucher.com nih, Albert. Baru nilainya jadi bagus sih, bener nih.
Asli. Oke, kita lihat dulu ya Evo Alucard nih, kenapa dia namanya Alucard juga. Mungkin dia player ML guys. ID-nya berapa digit? Kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digit. Levelnya 66, cantik juga sih levelnya 66. Like-nya masih 3000-an. Terus juga Elite Pass-nya, wah sayang banget bolong satu ya. Aduh, sayang banget sih ini coy. Kalau nggak bolong GG sih ini guys akunnya. Terus juga dia season-nya udah dapat 3, sama kayak gue juga nih. Dan setnya ini celana Angel merah, lumayan mahal guys, kayak 200 ribuan. Terus juga sepatu ini 150 ribu, 350 lah ya. Tambah yang tengah ini 100 ribu dapat, 450-an. Ini nih inkubator 150 ribu dapat lah, berarti 500 ribu lah ya. Kita buletin, tambahin jenggot BNL cepet mungkin 600 ribu. Oke, 600 ribu buat kalian yang pengen dapetin set kayak si Evo Alucard ini coy. Ini temanya merah-merah gitu dan kayak elf gitu ya, gila. Oke, kita kasih nilai karena cewek ya, kasihan ya kalau nilai kecil. Oke, kita kasih 3 dari 10. Mantap. GG Olin. Lanjut. Review akunku dong. Ada Enduts. Oke, let's go. Enduts. Di sini ada Kaizo. Anjay. Nani, ini dia nih. Keren banget. Jangan lupa top drangesvoucher.com. Nah lah, emang udah sih pas banget nih, bagus. Ini udah bisa kita kasih nilai plus ya. Oke, level udah 62, lumayan juga. Like 1000 dikit banget mainnya nih Kaizo di like-nya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 digit dari season 2, berarti atau season 3-an lah ya main. Herok udah 3, dia jarang main CS rank tapi, dan LA pass-nya bolong-bolong nih. Wah, sayang banget sih asli guys, sayang banget guys. Terus juga setnya simple banget sih. Ini elite pass 100 ribu. Ini juga termasuk elite pass ya. Terus makeup 50 ribu lah. Terus ini bundle ini gratisan. Bawah ini 50 ribu. Ini 50 ribu. Shotgun ini cepet 300 ribu lah ya. Oke. Karena ada bionya jadi 3 dari 10 coy. Oke, lanjut lagi. Wow, Wawan. Oke, tadi si Wawan ya. Wawan Elipas bolong, level 59. Apa yang menarik ini Wan? 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 digit juga. Bionya jelek. Kita kasih nilai 2 dari 10 untuk Wawan. Review akun aku bocil voucher. Oke, ini kayaknya bocil voucher nih. Ini kalau ada nickname-nya Ranges Voucher, wah udah sih. Kayak gitu nilainya lagi makin tinggi, guys. Oke, what? Ini dia. Keren sih ini profilnya. Gila, guys. Ini sinkron banget ya. Warna kuningnya nyatu, guys. Profil kuning, set kuning, emas, terus juga battle style-nya kuning emas. Wah, GG sih. Tinggal ininya doang di GM-in atau di gold. Ini cakep sih asli. Oke, ID-nya keren nih. 2266 255 882. Wah, ID-nya cakep coy. Nzam kece. Top up termurah hanya di range voucher. Udah sih ini. Keren sih ini guys, akun asli sih. Cuman elite pass-nya bolong, sayang banget ya, minus nih. Oke, dari set kita lihat ini topi, kacamata 100 ribu, elite pass 100 ribu, 200 ribu. Ini bonus top up 50 ribu, celana 50 ribu, 300, 350 sama sepatu ya. Kalian dapat set ini hanya dengan 350 ribu coy. Ini akun bagusnya di profilnya yang cocok sih sama rangesvoucher.com sama ID yang keren. Berarti kita kasih nilai 4 dari 10 coy. Mantap, GG sekali. Lanjut lagi, Boss Den Gaming. Oke, Boss Den guys, Boss Den minta di review guys, Boss Den. Wow, wah ini sultan sih. Waduh, Boss Den ini profil harus diganti rangesvoucher.com baru bagus sih. Kalau nggak diganti profilnya, nilainya minus ya, minus parah sih. Oke, dari ID profil Boss Den kita lihat berapa digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digit ya, biasa aja berarti Boss Den ID-nya ini. Kalau 8 digit terus angkanya satunya banyak, itu baru kayak gitu. Terus levelnya 67, ayo 3 level lagi Boss Den, rajin main Boss Den biar level 70. Like-nya masih 8000, tembusin ceban baru GG. Elite pass-nya tidak beraturan, berantakan tapi kuning semua, mantap ya. Boleh lah. Kita lihat ini dia master setiap season, GG juga. Dan season sekarang udah 6000 poinnya, tinggi juga lumayan ya. Dari celananya dia dari Cobra. Ini Cobra sekitar 200.000, terus juga inkubator Lava ini 200 ribuan juga. Ini juga inkubator 200 ribu. Atasnya juga
inkubator, jenggot BNL 200.000, celana let apa sepatu letda ini 50.000 dapat. Jadi sekitar 600 lah ya untuk dapetin setnya Boston, 600.000 dapat guys. Kalau ada eventnya dulu ya 600.000-an dapat sih. Oke, kita kasih nilai sekarang ya. Karena levelnya enggak 70 dan like-nya segini, mungkin kita kasih nilai 5 dari 10 ya Boston. Karena enggak ada rangesvoucher.com nih. Kalau ada rangesvoucher.com udah sih 8 sih fix nih. Ya guys, kalau gitu next ya. Udah ganti Ranges Voucher 10. Oke, coba kita cek rangesvoucher.com. Dah, naik ya jadi 7/10. Mantap. Ini yang dicari orang itu. Kayak gua gitu kan. Nih, rangesvoucher.com. Ini baru akun gitu kan. GG. Mantap coy. Mantap bos Den ya. Next kalau gitu. Seri 1002 akun level paling tinggi. Boleh, coba kita lihat nih. Miojo bilang nih level akun paling tinggi. Krono. Nah nih level 100. What? Ini kedua gua dari review belum dulu ya. Emang bisa level 100 ya akun FF? Gak mungkin jir. Aneh banget loh. Dia main ini sedikit kan. Kok bisa level 100? Dia kan ini. Ih aneh sih ini. Misteri coy. Tapi dia biasa beli elite pass loh. Rajin loh. Gimana cara dia nih? Gimana cara dia naikin levelnya dengan tanpa bermain guys? Ada campur tangan orang dalam sini guys pasti guys. Akun Krono nih ya. Namanya akunnya Krono nih, gue gak tahu dia server mana. Free Fire HQ. Let's go lah kalau gitu. Next lah ya. Ini misteri nih. Aku bang Miojo. Oke coba kita cek Miojo nih. Miojo jelek sih akunnya. Lah kita kan temenan nih. Wow. Ini dia bre. Top up gua di rangesvoucher.com. Dah sih ini. Dan nilai 1 yang bagus banget sih. GG. Tapi profil dari Miojo ini masih 68 levelnya. 70 ya harus GG tuh baru 70. Ini 8.000. Terus ID-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 digit. Aerox Emblem udah 4. CS rank udah 4. Terus juga, wah gila ini keren nih badges-nya nih ya. Ini sayang banget ini badges-nya 333. Oke sih, tapi rapi sih Miojo. GG sih. Sayang banget ini diganti nih. Kegenti kayaknya ini ya. Kepencet sih ini. Aturan 33 semua nih baru GG nih. Dan ini bionya yang gak ada obat sih, mantap. Oke, kita lanjut ke set ya. Setnya atas kepala 100.000, jenggot 150.000, ini inkubator kalau enggak salah 150.000. Jadi 350 tambah lava ini 200.000, 550.000, celana cepcil gratisan, terus juga bawah ini 150.000. Jadi 500.000 lah ya. 500.000 buat dapetin set ini coy. GG ya. Oke, karena setnya GG dan juga elite pass-nya mantap, kita kasih nilai 4 dari 10 guys. Ini baru nih, bio tuh mempengaruhi emang guys, asli. Semakin bio kalian bagus tuh semakin tinggi harga akun kalian coy ratingnya. Akun udah jadi misteri, udah kagak bisa dibuka profilnya. Iya kah? Akun ini udah jadi misteri guys. 111. Iya kah guys? Mami Eva. Nani, ini akun apa guys? Mami Eva guys. Mumi Eva. What? Kalian punya akun misterius kayak gini kah? Coba kasih tau gua. Mana? Mana lagi guys akun misteri-misteri gini guys? Gua pengen lihat nih. Apalagi yang kalian punya, jir. Serem juga, cok. Gimana bisa kayak gini guys? Akun sultan banget. Ini sultan banget kayak ini guys. Level 64. Sayonara. Ini akun game mana nih? GM Remix. Mami Eva. Oh yang tadi. Ini main tadi guys. Ini yang orang gak bisa diakses itu. Yang 111 itu ya. Nih akun 15 juta. Apanya 15 juta? Wah bohong lu, chill. SG Reaper. SG Land of Hope. Ini S2. Season 2. Ini celana gratisan, baju gratisan. Tadi bohongin bocil guys, akun 15 juta. Kita kasih nilai 2 dari 10 guys. Dibohongin bocil gua guys ya, parah lu. 133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 
punya ID unik. Oke. Walaupun dia ID unik, tapi dia rajin main loh. 72 biasanya ID unik ini enggak keurus, guys. Levelnya udah 72 kan. Terus like-nya udah 12.000. Ini bagus ID-nya doang, jir, profilnya biasa aja. Berarti kita kasih nilai sekitar 5, guys ya. ID ini bernilai 5 sih menurut gua. 5 dari 10, coy. Mox. GG sekali ID kamu, Mox. Aku baru lihat nih ID cantik kayak gini nih. Akunnya unik lagi nih ID-nya nih. 15 15 15. Gila ini orang. Akun kedua Thailand. Gila. Wah. Gila sih.
akun keduanya di Thailand. Ini ID-nya cakep banget. 15 15 15 15. What? Wah, gila sih. Bagus banget nih akunnya. Hoki tahunan. Ini bukan hoki tahunan nih. Hoki kehidupannya diambil nih, guys. Hoki kehidupannya. Rambut 50.000, topeng 100.000, baju 50.000, dana angel 150.000, ini baju sepatu 50.000, terus juga wow. Ini apa nih? Oh, gua kira ini yang 40 yang baru, ternyata yang lama ya. Ini 40 ini 100.000. Berarti sekitar 400.000 buat dapetin satu set ini, guys. Gila sih, keren. Ini karena ID-nya bagus, kita kasih nilai 6 ya. 6 dari 10, guys. 6 dari 10 untuk Warafon. Mantap, gila. Oke, dari Raja nih. Nama aja sudah Raja ya. Gila sih, ini kalau udah Raja nih. Wow, gila coy. Oke, ini dia tema full inkubator dari Raja. Dia Raja nih, dari atas sampai bawah inkubator kah? Ini atas kayaknya rambut Levi deh. Terus tengah inkubator, senjata inkubator, bawah inkubator, celananya. Kalau sepatunya inkubator juga ya, yang opera itu ya. Totalnya 800.000 lah ya. Apa ini? Profil ini. Apa maksud Anda menulis kayak gitu? Bandel KO. Nol. Ini akun jelek. Akun old, ada celana Naruto. Nah nih, celana Naruto. Emang celana Naruto itu yang mana? Celana Naruto yang ada perbannya itu ya. Widih, ini old kah, guys? Ini old banget kah? Ada celana Naruto-nya gini, coy. Ini old nggak, guys? Coba, guys, kasih tahu gua, guys. Ini Sultan nggak nih, guys? Oke lah, kita nilai aja langsung ya. ID 10 digit, Elpas bolong, rangevoucher.com. Oke, mantap. Ini katanya old, berarti kita hargai dia player old ya. Kita kasih nilai 4 lah ya, lumayan nih. 4 dari 10, let's go. Next. Akun level 29, Sultan. Siapa itu, guys? What? Ini siapa, cu? Kaito Store, cu. Orang mana ini, guys? Orang luar sini. Gila, badges njir. 20.000, 16.000, 16.000. Wah, gila sih ini mah. Gak pernah main rank lagi. Kaito Gaming. Ini mah orang luar, YouTuber nih mah, guys. Nah, ini tapi kurang nih ya profilnya. Harusnya dia tulis Regis Voucher nih, jangan Kaito Store. Regisvoucher.com terbaik pokoknya, oke? Kita kasih nilai, karena badgesnya banyak ya, kasih nilai 6 dari 10, coy. GG sih. Ini udah full sih dia juga ya. Ini nggak sayang apa ya, beli badgesnya 20.000, 16.000, jir. Ya ampun, bingung gue liatnya. Mana lagi nih? Akun Regian Sultan Inkubator se-Indonesia. Kita coba lihat nih, Sultan Inkubator se-Indonesia. Pengen lihat gue Sultan Inkubator se-Indonesia. 15 tahun dijual 1,1 juta. Lu promosi malah. Ini bukan buat jual akun, weh. Oke, guys, jadi itu dia untuk review akun subscriber kali ini. Gimana menurut kalian? GG banget kan? Dan buat kalian yang pengen ikutan review akun kayak gini, mampir aja ke live stream gue di Buyah setiap harinya. Jam 9 sampai jam 12 lah ya. Atau sampai jam 1, tergantung jamnya. Oke, terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sayonara. Coming.